Raffi Ahmad tak nampak dalam foto keluarga, faktanya bikin terenyuh. Keluarga besar Raffi Ahmad baru saja merayakan Idul Adha bersama. Nagita Slavina, Mama Ami Konita, Syahna Sadika, Nisha Ahmad, beserta anak dan suami pun melakukan foto bersama. Tapi ada yang mengganjal dari foto tersebut. Raffi Ahmad justru tak nampak batang hidungnya saat potret kumpul keluarga itu diambil. Dalam potret yang dibagikan Nisha Ahmad lewat Instagramnya, tampak keluarga Raffi Ahmad tengah berkumpul. Keluarga besar ini pun melakukan foto bersama. Tampak pula Nagita Slavina memeluk Rafathar yang menempel manja ke bahunya. Sementara itu, pasangan keluarga lain tampak menyunggingkan senyum sumringah mereka ke arah kamera. Namun, sosok Raffi Ahmad justru tak terlihat di dalam potret keluarga besar itu. Usut punya usut, presenter kondang itu tengah tertidur di sofa di ujung ruangan. Sang adik pun menunjukkan posisi abangnya tertidur pulas itu. Konten penampakan Raffi Ahmad tertidur pulas itu membuat warganet kagum sekaligus terenyuh. Warganet menduga Raffi Ahmad kelelahan sehingga tak sempat berfoto bareng keluarga saat momen Idul Adha.